Guys, 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 selamat sore lagi. Ternyata kami diajak jalan-jalan lagi oleh pimpinan di gubuk makan Mang Engking ya. Ini khas Sunda dengan moto rumah makan ini memang konsepnya ada perairan, terus kemudian ala-ala gubuk begitu, dan yang jelas katanya rumah makan ini adalah menunya Indonesia banget. Nah, ada tema nih yang disebut di dalam tagline dari Mang Engking adalah dari desa untuk Indonesia. Nah, paling enak di sini adalah makanan-makanan dengan khas-khas Sunda begitu ya. Berupa makanan ada gurami gorengnya, terus kemudian ada sayur-sayurnya, dan yang pasti ada ayam dengan bumbu kuning, dan ada kriuknya, itu yang paling khas di sini. Jadi kalau bingung nyari tempat ini, cukup Anda ke Bandara Juanda yang berada di Sidoarjo itu. Nah, dari situ radiusnya nggak sampai 1 km. Jadi Anda akan menemui gubuk makan Mang Engking. Yuk, saksikan dan nikmati review kami. Aku cobain yang suka ini adalah udangnya gemuk-gemuk banget, udang bakarnya mantap. Lalu ini yang teman-teman tidak pernah habis itu adalah gurami ini. Membedakan gurami di sini, guraminya dimasak bumbunya tetap putih begitu ya. Tetapi asam manisnya diambil dari perasan jeruk gitu ya. Jadi kelihatan manis. Aku suka ini, kepala ikan, kriuk serta sawinya itu enak banget di lidah. Nikmatin. Kalau mau nyemil jangan lupa ada otak-otak bandengnya. Ih, nikmat banget ini dan enak sekali. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Kuliner berikutnya. Thank you.